Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Lima orang termasuk seorang usahawan kosmetik terkenal dari Bantan Timur ditahan polis selepas disyaki terlibat dengan sindiket penyeludupan dadah metafetamin rentas negara dalam dua serbuan di sekitar Taman Serdang Perdana, Seri Kembangan Serdang Selangor pada Selasa lalu. Memetik laporan Harian Metro, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Selangor bersama Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Serdang menyerbu lokasi tersebut pada pukul 4.30 petang 10 November lalu. Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi Mohamed berkata, dalam serbuan pertama, polis menangkap dua beradik lelaki warga tempatan berumur 25 tahun dan 31 tahun yang menaiki sebuah kereta Ford Mustang di tepi jalan di lokasi terbabit. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan itu, polis berjaya merampas 120 bungkusan teh Cina mengandungi bahan disyaki dadah metafetamin dengan anggaran berat 126.85 kg dan nilai rampasan dianggarkan bernilai RM5 juta. Polis turut merampas sebuah kenderaan Ford Mustang dianggarkan bernilai RM500,000 yang didaftarkan di atas nama isteri kepada suspek kedua, katanya dalam sidang media di IPK Selangor hari ini. Arjunaidi berkata, siasatan mendapati suspek seorang usahawan kosmetik di Kelantan dan menggunakan gelaran Datuk Seri, manakala adiknya seorang anggota tentera berpangkat biasa dan bertugas di Kuala Lumpur. Pada kad peniagaan suspek pertama, menyatakan dia Datuk Seri tetapi semakan mendapati namanya tiada. Kemungkinan dia menggunakan gelaran itu secara tidak sah. Polis masih lagi menyiasat. Kedua-dua suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan ujian saringan urin negatif, katanya. Susulan tangkapan itu, katanya polis berjaya menahan tiga lagi suspek membabitkan dua warga tempatan dan seorang warga Indonesia berumur lingkungan 32 tahun hingga 43 tahun. Ketiga-tiga suspek yang tidak bekerja itu adalah orang tengah bagi urusan jual-beli dadah terbabit. Saringan awal polis terhadap ketiga-tiga suspek positif dadah metafetamin, malah dua daripada suspek mempunyai rekod jenayah lampau dalam kes dadah dan jenayah. Polis turut merampas tiga buah kenderaan iaitu Nissan Almera, kereta MPV Toyota Innova dan kereta Honda HR-V serta wang tunai berjumlah RM3,000 yang mana keseluruhan sitaan bernilai RM158,000, katanya. Beliau berkata, sindiket dadah yang dikatakan beroperasi lebih 5 bulan itu dipercayai menjadikan negara ini sebagai transit sebelum diedarkan ke negara jiran. Sindiket ini dipercayai menyeludup dadah ini dari negara jiran di utara negara, seterusnya dibawa melalui pantai timur ke pantai barat. Berdasarkan risikan dan juga siasatan yang dibuat, terdapat kemungkinan destinasi seterusnya adalah sebuah negara jiran yang lain, bermakna bukan untuk pasaran tempatan, katanya. Katanya, seorang daripada suspek yang ditahan dipercayai dalang sindiket terbabit dan siasatan masih diteruskan. Semua yang ditangkap ditahan reman selama 7 hari dari 11 November hingga 17 November depan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, katanya.